Oke, langsung saja lah apa yang akan terjadi di episode ke-11 dari anime Tokyo Revengers. Jadi ya, jika kalian kurang menyukai spoiler, kalian bisa skip video ini. Dan jika kalian tidak keberatan, mari kita lanjutkan saja. Nah, yang pertama itu kita akan melihat akhir dari pertarungan si Mikey versus Hanma Suji. Dimana di sini nantinya si Hanma ini bakalan kabur setelah kehabisan tenaga. Namun sebelum dia pergi, si Hanma ini mengatakan kepada Mikey kalau dirinya akan kembali lagi setelah membentuk tim berandalan dengan nama Valhalla. Kemudian balik lagi ke kondisi Draken. Nantinya si Draken ini bakalan melakukan operasi serius untuk mencegah kematiannya. Sedangkan untuk Pean sendiri, nantinya bakalan balik lagi bersama Tauman dan lebih menjadi royal, khususnya kepada Mikey. Dan kemungkinan besar, episode ke-11 nanti akan ditutup dengan keadaan di mana si Takemichi ini telah kembali ke masa depan setelah menerima hadiah dari Draken dan Mikey, yaitu berupa seragam dari geng Tauman. Dan by the way, episode kali ini itu bakalan mengadaptasikan chapter ke-26 dan 27. Jadi ya, kalian tungguin aja lah episode ke-11 ini nanti rilis di channelnya Mus Indonesia. Dan ya, segitu sajalah dulu untuk video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani.